Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk screenshot pada HP Infinix. Nah untuk cara screenshotnya itu cukup mudah teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pemula di sini, nah misalnya seperti ini ya, kita akan screenshot, kita cari dulu bidang yang ingin kita screenshot. Jadi misalnya kita mau screenshot ini ya. Nah misalnya kita ingin screenshot seperti ini. Nah, jadi untuk caranya, di sini kita cukup menggunakan tombol tombol power dan tombol volume turun ya, ataupun volume min. Jadi caranya, teman-teman tekan secara bersamaan. Oke, kita coba. Nah, maka dia sudah terscreenshot. Sekarang kita coba lagi. Kalau seperti ini kita biarkan aja ya, kita tekan kembali aja kayak gini. Nah, sekarang kita screenshot lagi di bagian sini. Caranya sama, kita tekan tombol power dan tombol volume yang di sini ya, kita screenshot. Nah, kemudian kita akan lihat untuk hasil screenshotnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini untuk hasil screenshot kita. Jadi cukup mudah ya. Oke, silahkan teman-teman coba saja.